An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamati fi zillih yawma la zilla ila zilluhu imamun adilun wa syabun nasha'u fi ibadatillah wa rajulun zakarallahu fi khala'in fafadat aynahu wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid wa rujat warujulani tahabban fillah warujulun da'athu amra'atan zatun mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah warujulun tasaddaka bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tujuh golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan naungan pada hari kiamat, iaitu hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, iaitu pemimpin yang adil, pemuda yang membesar dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mengingati Allah bersendiri hingga meneteskan air matanya, seseorang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid, dua orang yang saling menyayangi kerana Allah, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu berkata, sesungguhnya aku takut Allah, dan seseorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah lalu menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang tangan kanannya disedekahkan. Naungan Allah membawa maksud kesejahteraan, keselamatan dan limpahan rahmat yang diberikan kepada tujuh golongan istimewa daripada panas terik matahari yang sangat dekat dengan kepala manusia atau azab di padang mahsyar. Naungan Allah diberikan juga kepada para ulama, syuhada dan dermawan yang membelanjakan harta di jalan Allah. Antara tujuh golongan yang mendapat naungan Allah SWT, yang pertama, pemimpin yang adil. Keadilan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin memberi kebaikan dan dinikmati oleh seluruh rakyat. Oleh sebab itu, golongan ini akan mendapat kedudukan yang dekat dengan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pemimpin yang adil itu akan berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya di sebelah kanan Allah SWT di akhirat kelak. Riwayat Muslim. Yang kedua, pemuda yang mengabdikan diri untuk Allah SWT. Pemuda yang berupaya memelihara dirinya daripada sebarang maksiat diletakkan sebagai golongan yang kedua yang akan menerima naungan Allah SWT. Ini kerana manusia ini lebih mudah lalai untuk melaksanakan perintah Allah SWT pada zaman muda kerana ketika itu keinginan nafsu mereka sangat tinggi. Mempunyai tubuh badan dan tenaga yang kuat serta banyak masa yang terluang. Namun, sekiranya seseorang pemuda itu berjaya mengawal diri ketika zaman mudanya, maka dia adalah golongan yang dipandang istimewa di sisi Allah SWT. Yang ketiga adalah golongan yang menangis ketika mengingati Allah SWT. Mereka yang gembetar hatinya apabila mengingati Allah SWT, sifat ini menggambarkan ketakwaan serta keimanan mereka yang tinggi kepada Allah SWT. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila mereka mengingati Allah SWT, bergetar hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang keempat, lelaki yang hatinya terpaut pada masjid. Golongan ini sentiasa mengunjungi masjid kerana menghayati kenikmatan beribadat di rumah Allah SWT. Mereka sentiasa rindu untuk mendampingi masjid dan beribadah di dalamnya. Rasulullah SAW memuji lelaki yang berjalan menuju ke masjid untuk melakukan ibadat berdasarkan hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang,
Allah SWT sediakan untuknya suatu hidangan yang biasa diberikan kepada tetamu syurga bagi setiap kali dia pergi ke masjid, sama ada pagi atau petang. Yang kelima, golongan yang menjaga kehormatan diri. Rasulullah SAW menjanjikan kedudukan yang istimewa bagi mereka yang boleh menjaga kehormatan diri mereka, terutama dalam keadaan mereka boleh melakukan maksiat secara tersembunyi. Allah SWT memberikan kita contoh dalam Al-Quran daripada kisah Nabi Yusuf tentang bagaimana baginda berjaya menjaga kehormatan dirinya. Yang keenam ialah dua lelaki yang mencintai kerana Allah. Golongan ini menggambarkan tentang keutamaan ukhuwah dalam Islam. Mereka yang saling mencintai kerana Allah SWT akan turut mendapat naungan di akhirat kelak. Mencintai saudara sesama Muslim juga adalah salah satu tanda orang beriman. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh, golongan yang bersedekah secara sembunyi. Mereka yang bersedekah secara sembunyi atau tidak menunjuk-nunjuk menggambarkan sifat ikhlas yang dimiliki oleh mereka. Allah SWT memuji golongan ini di dalam Al-Quran. Firman Allah yang bermaksud, jika kamu menzahirkan sedekah-sedekah itu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan pula dan kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu. Berikut merupakan cara-cara untuk mendapat naungan Allah di hari akhirat. Yang pertama, sentiasa mendidik hati supaya ikhlas kerana Allah SWT dalam melakukan ibadat dan amal kebajikan. Yang kedua, bertaubat memohon keampunan Allah SWT dan berazam untuk meninggalkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, membelanjakan harta ke jalan Allah SWT semasa senang atau ketika susah, kerana amalan ini akan membantu kita di hari akhirat. Seperti hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila mati seseorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Riwayat Muslim. Yang keempat, menyedarkan masyarakat akan tanggungjawab untuk saling berkasih sayang antara satu sama lain. Yang kelima, umat Islam menjalankan amar makruf nahi mungkar. Dan yang terakhir sekali, bersifat adil dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam kepimpinan. Kepentingan mendapatkan naungan Allah kepada individu ialah membimbing manusia untuk siap sedia dengan amal soleh untuk hari akhirat. Kepentingan kepada masyarakat pula ialah menghapuskan gejala sosial apabila individu sedar akan azab Allah. Kepentingan kepada negara ialah pemimpin berusaha untuk berlaku adil kepada rakyat.